Selamat malam, guys. Aha, apa itu? Kalawon, thank you. Oke, malam nih, view malam. So, video ini malam. Kita mau review itu ikan yang tadi petang tuh. Kita ambil video sebelum nih. Daripada El Beta, nanti saya akan review. Hopefully, padu-padulah kita review. Lepas itu, kalau ada berminat, boleh kontak saja. Kita jual juga. Alright, let's go. Line view dia kan, guys, kalau malam. Oke, okay, kita on lampu dulu, guys. Gelap memang ini. Oke, okay, farm kita nih sebelah sini lampu putih, sebelah sini lampu kuning. Alright. Ah, ini anu nih, clear stock. 2 ringgit, 1 ringgit feeding fish lah. 3 ringgit. Siapa berminat kontak saja. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Mana tuh ikan-ikan tadi itu? Ah, sebahagian di sini dan sebahagian di dalam office. Mana sudah itu? Mana sudah? Oh, tuna. Oke. Okay. Saya akan review ini ikan ya. Kita sudah ambil ikan-ikan yang tadi itu, so ada di sebelah saya sini. So ada kurang lebih 9 ekor ikan, bro. 9 ekor ikan yang kita akan review. Sekarang masih lawan di lampu. 9 ekor ikan nih yang saya pilih lah tadi. Sebenarnya ada banyak lagi dia punya kom tuh, cuma masalah dia tadi tuh kan ada kom, jadi kebanyakan ikan tuh sudah dihantar main. So hopefully ada manis-manis lah. So kita review apa yang ada. So pandangan kasar saya tadi, padu-padu lah. So sambil review nih, kita buat apalah sedikit activity selain mereview saja. Kita akan pilih, imagine lah, macam semua division champion kan, kita akan pilih grand champion daripada 9 ekor. Nah bro, di sini dia semula ada 9 ekor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ekor semua. Ada 9 ekor, so kita akan review satu-satu di sini, guys. Ini ikan pertama, mari kita zoom. Boleh zoom dia nih? Tidak boleh. Coba zoom lagi sedikit. Boleh, bah. Sekali lagi zoom. Baby size red bass. Red bass. Baby size, itu dia. Sangat comel, bro. Macam 2 cm lah, 2 cm lah saya rasa. Tapi ada. Dia punya finesse. Okay, saya review untuk finesse lah. Untuk finesse dulu, okay, bro. Okay, ini yang apa? Belum kena jaw lagi tadi itu. Maksud saya belum kena masuk syuting. Ini yang dalam jaw kita ambil tadi. So memang padulah. Jadi ini random ambil saja nih. Dia pun belum tengok. So saya tengok baby. Color wise memang saya yakin nih ikan akan develop lah by time, sebab dia pun baru 2 cm. Cumanya untuk keadaan dia sekarang ada beberapa benda yang perlu anulah diperbaiki. Sebab satu, kita kena pakai itu anti-fin dot fix dia. Mengkali time packing tadi terkuyak bah. Tuh nak dikodel di ujung sikit saja. Nah, tapi ini kan memang padu, guys, memang padu. Alright, memang lawa. Tengok body color pun, kepala pun, ini mau hampir full masking sudah nih. Yang best dede ini anak, bor. Tinggal saya zoom sedikit jauh. Noh, kecil kan? Anak tapi gaya ada, mantap. Tinggal tuh. So, boleh tahan nih kan. Nice. Kalau ada minat ini, kalau ini saya jual ini kan. Macam mana mau jual lah, lawa ini kan. Ya kalau ada minat, nanti saya kasih tau harga lah. Berapa saya mau jual deh nih. Oh iya, aku tinggal. Mapping pun mau naik sudah, biru sudah ada. Nice. So bagi saya deh nice. Oke, cuma iyalah, mengkali ada salah handling tadi. Time shoot dia tuh, bro. Time kita sauk dia tadi ada tukuyak sikit tuh. Nah itu 1-2 hari boleh fix lah, sebab dia masih baby lagi. Next, kita tinggal ikan seterusnya. Ini ikan kedua, guys. Masih juni ke anak ini ya. Saya rasa kalau sukat masih dalam kategori anak nih, 2.9. So ini pula yellow fancy.
Kita tengok dekat sikit. Oh, itu dia guys, yellow fancy. Like color kuning dia lah, betul-betul banana lah kita panggil. Memang terang lah color kuning dia. Okay, cuma di badan dia jadi full block warna hitam. Oh, ini mengkali yellow hellboy. Ini yellow hellboy kah? Saya pun tidak tahu. Nanti boleh tanya balik lah. Macam yellow hellboy ini barang bro. Mata hitam, badan hitam, alright. Yellow hellboy. Finesse bro, no problem. Ini barang ikan mantap untuk foam and finesse bro. Finesse saya no issue bro. Very very nice. Lagi satu dia masih anak bah. Noh, katingo dia flaring. Very nice bro, very nice. Tuna yang tadi di belakang tuh. Anak lagi satu. Woi, dan untuk yang saya review cuma ekor nih, ini ada satu ekor sejala yang anu nih, yellow hellboy, yellow hellboy. Yellow hellboy bor katingo lawa. Memang nice lah kalau saya. Nice lah, very very nice. Tapi ikan ketiga pula, ikan ketiga. Nothing much to review sebab dia belum berapa develop. Untuk color wise lah, so dia masih anak kan. Okay, kurang lebih depan sama belakang ni same point lah. Kalau saya same point lah. Cuma kalau finish lebih kemas ini. Ini nah. Ini yang di depan ni. Kalau color wise saya rasa saya ambil tuna lah sebab ada macam mau develop. Tapi kurang lebih lah juga color dorang ni sama lah. Tapi ikan ketiga pula guys. Let's go. Ikan ketiga pula guys, red bass fancy. Red bass fancy. Cuma ikan ni ialah kan baru sampai kan, jadi belum apa, masih terkejut lagi kali apa semua, jadi belum mau flay lah. Tapi so kalau dia belum mau flay, kita akan review dia melalui dia punya warna lah. Oke, itu dia. Kalau tengok dia samalah datang sebagai non masking bene. Dan masking statel ada sudah. Oke, mapping ada, cantik mapping ada sudah. Oke, tinggal color di finish saja lagi untuk full lah, full red. Anak size lagi, anak size lagi, masih anak size. Nice. So tidak banyak yang saya boleh review sebab dia belum flay. Maybe kita jumpa di live lain nih karena tunggu dia flay baru kita buka. Oh lawa juga. Saya suka dia punya kodel lah, dorong punya kodel semua D-sharp bro. Kodel D-sharp, mantap. Ah, tu masih termenung dari sana tu. Ah. Okay, kita pergi ikan keempat pula. Ini ikan keempat guys, Hellboy Fancy. Kalau Hellboy ada, kalau Fancy ada, nice, saya suka. Cuma masalah dia, sama macam tadi belum mau flay. Jadi ini saya skip lah dulu ah. Tapi junior size. Memang okay, nice. Kita mau tunggu dia flay dulu lah. So sementara tunggu dia flay, kita tengok yang Nina pula. Ini pula mau flay. Orange fancy bro. Orange fancy. Sudah. Aha. Okay, orange fancy ni junior size. Dia flay. Jadi kita boleh review. Okay, ini menarik minat saya. Pertama dia datang sebagai botak-botak, dia datang sebagai botak. And then mapping sudah ada guys, mapping sudah ada. Oke, okay, bending pun tempat-tempat bending sudah ada tuna tuh, cuma tinggal mau bertukar jadi warna biru lah. Oke, okay, bending sudah ada. And then statel pun ada. Saya suka deh ini, cuma mari sini jangan dulu bermain di sana. Sini mari, jangan main terlalu di siring sana. Eh mana sudah dia? Waduh, kita taruh dulu ini di belakang lah. Kita taruh di belakang sini. Sorry ya, one hand saya ini. Alright, begitulah. Okay, mari. Noh, itu dia. Oh, for me ini good. Nice, ini I like. Ini saya suka. Oh dadah. Kau tengok gaya dia tu. Noh. Anak lagi ya. Alright, anak lagi. So ini masuk dalam shortlist saya lah untuk ikan yang terbaik dalam 9 ekor ini. So masuk shortlist pertama ini bro. Ini barang masuk shortlist pertama. Tapi tinggal ikan yang seterusnya lagi. Ke berapa sudah nih? Ke 6 punya ikan ke 6. Let's go. Ikan ke-6 pula datang sebagai anak longfin bor. Ini macam multicolor sudah nih.
Lawak lah. Multi color sudah, Bor. Oh, dadah. Mari kita zoom deh. So, dalam sembilan ekor nih ada dua saja anak longfin, ha. Oh, dadah. Statel itu kan. Oke, okay, dia punya kodel dia buka 180. Mantap, anak lagi. Half moon lagi. Oke, okay, something interesting. Ini pun berjaya menggamit hatiku. Oke, okay, ini masuk shortlist kita untuk dapat siapa Grand Champion dalam 9 ekor ini. Oke, okay, ini masuk, ah, mantap. Kita pergi ikan yang seterusnya lagi. Tinggal berapa? Sekarang baru 2 ekor, baru 2 ekor masuk. Ikan kelapan, guys. Ah, longfin yang terakhir kita ada. Ah, ula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 . Itu dia pattern ba ini. Butterfly. Smart tu, lawak. Kita tunggu dia sekejap full flare. Wah, oh, itu dia, nampak tu. Ini masuk, guys. Ini masuk. Ini tetap mesti masuk, guys. Shortlist. Nah, oke, okay, come on boy, come on, play. Ini dia belum play nih. Coba kita main sama dia sebentar. Kita kasih play dulu sini kemari. Masih terkejut air kah? Masih terkejut air ke mana kau sini mari? Belakang sudah main. Belakang sudah play, ini ikan ketujuh, tinggal 2 ekor lagi ikan. Oke, okay. come on. Jangan bikin malu pasukan. Ay, come on, ayo. Oke, okay, tidak apa. Ah, saya ambil dia juga, guys. Kita masuk pergi shortlist. Berarti ada 3 ekor sudah shortlist kita untuk pergi Grand Champion. Oke, okay, kita tengok ikan di belakang lagi, ikan ke-8. Ikan ke-8 pula, guys. Kedua terakhir datang sebagai orange fancy, guys. Oke, okay, saya nampak dari tadi dia masih terkejut air. Oke. Okay. Tapi antara fancy ini malam dia antara yang hampir-hampir kepada full spec. Sorry guys, to off kita punya kamera tadi. Oke. Okay. So ikan ke-8 nih nanya. Antara fancy-fancy yang ada ini, mapping ada, bending pun almost done sudah. Statel ada, datang sebagai botak. So ini pun masuk shortlist kita lah. So tidak silap saya ada 4 ekor sudah masuk shortlist. So ini masuk lah. Dan final nanti kita akan tengok dia dari dalam sini lah. Sebab saya rasa dorang tidak berapa selesa di dalam sini. Saya tengok di sini lebih bagus dorang flaring. Tapi tengok ikan terakhir pula, guys. Ini dia ikan terakhir, mantap. Ini pun padu, guys. Noh, tengok statel dia, sabiji guys. Anak lagi, tengok tuh statel dia. Satu biji guys. Noh, vendor pun tidak split. Nah, dan badan dia ada sudah nampak itu putih dan itu hijau sudah mau start membentuk mapping ya. Ini tetap masuk shortlist, guys. Tetap masuk shortlist. So kita kasih masuk dulu dia. Ini oke, okay. Mental pun bagus, guys. Cepat dia adopt sama new water condition, bro. Noho. Dosul pun statel, bro. Mantap. Coba kita try balik ke sini lari dari sini, guys. Mari sini. Ah, noho. No, ini padu, guys. Ini padu, guys. Nah. Oke. Okay. Sekarang kita compile semua ada 5 ekor. Kita pilih siapa pemenang deh malam ini. Ini dia finalis kita malam nih. Daripada 9 kita dapat 5 shortlist. So daripada 5 tuh kita ada 2 jenis long fin, half moon dan 3 short fin. Dan ketiga-tiga short fin nih semua datang daripada fancy lah. Oke, okay, so fancy. Cuman kita mau select nih pergi final. Pertama saya rasa kita go pergi yang banyak dulu lah. Nina ini anulah. Ini fancy dulu lah, ha? Sebab so HMPK fancy lain, long fin lain, barulah adil kan. Let's go, jangan kasih lama. Kamu punya pilihan mana satu? Sorry tidak. Apa saya punya? Aha, oke. Okay. Jaba saya setting lo. Oke, okay, boleh. So pilihan kamu mana satu, bro? Pilihan kamu mana satu? Jika boleh komen lah. Alamak, mati lampu pula. Oke. Okay.
So saya tarik ini pergi depan. Ini pergi tepi lah. Okay, so kita ada tiga di sini. Tutup dulu. Ini nah. Ah, 1, 2, 3. Kita buka di tengah dan kita cek mana satu pilihan kita. Okay, so kita pergi mana satu dulu. Kita pergi mana satu ah? Ini Cooper. Ini Orange Fancy sama Orange Fancy. Okay, kita cek dulu. So untuk ini guys, untuk ini guys, mantap. Okay, mantap. Mapping ada, Cun. Okay, pertama kita cek mapping ada. Dia datang sebagai botak dan betul dia botak guys. Okay, ada fold sedikit di ventral. Okay, tiap hari kan ini masih enak. Bending belum full tapi ada juga. Okay. So bagi saya untuk form and finish dia di ventral fold lah. Color padugor. Ini pula. Ini pada color lah dulu di body. Belum nampak itu mapping. Nampak lah tapi belum berapa jadi compare to shortlist kita yang ada. Tapi finish nomor 1 bor. Mantap memang. Mantap ini. Oh dadah. Winato gila. Okay, kita tengok pilihan ketiga kita pula. Okay, pilihan ketiga kita color bending yang the best. Dorang ni dia the best pada color bending. Okay, mental ada kurang sikit kan? Mengkali baru masuk air baru lah. So kalau sudah contoh lah kita mau pergi division champion ni kan mental ni kurang. Susah mau nampak defle apa semua. Jadi masih double saya dia belum bersedia ini dengan air begini. Nah, dia belum bersedia. Tengok sekejap saja. So kita kasih cengker dulu yang pertama. Ini bor. Ini kita cengkerkan dulu bor. Okay, cengkerkan. Nah, kalau ada minat PM saja. Kamu screenshot ini ikan. Kamu kasih tanya kita berapa harga. Nanti kita kalau on kita beli jual sama kamu. Mana ikan inilah yang memang kita jual juga. Okay, so ini tercengker awal bor. Haha. Sekarang tinggal dua nih. Okay. Antara ini dua antara dua darjat sudah ini bor. Okay, antara dua darjat ini pada finish ventral fold bor. Color body okay apa semualah cun lah ini pula pada color pada anu bor pada color punya body saja finish cukup padu ini nah ini dia. Finish nampak tuh, nampak mantap. Finish cukup padu bor. Tapi ini on the way mau pecah ini, mau pecah sudah. So kalau saya lah membuat pilihan bor, mana satu perlu kita pilih bor? Ini keputusan yang sangat anu nih, sangat sandi ini bor. Pasal dua padu bah. Pilihan kamu mana bor? Kau tengok bor. Ada. Kau tengok yang ini. Ventral dia tidak sebelah pun split juga. Oh, jadi identical lah ventral dia bor. Identical, ventral dia identical. Okay, ini warna saja apa masalah dan ini sebelah ini. Jadi macam mana kita bagi berat kepada siapa nih bor? Siapa kita mau bagi? Okay, kalau dia main color class, ini akan naik bor. Okay, kalau dia main form and finish, ini akan naik bor. So kalau saya bor, saya so ini identical juga bah, identical juga. So susah mau, hati saya mau Nina tapi color dia. Okay, hati saya mau Nina tapi dia bukan one tip, saya mau yang one tip. Tapi dia identical juga lah walaupun dia dua. So mau tidak mau kita pilih inilah juga. Ini juga kita pilih lah sebab bukan senang mau jadi saya senang begini nih. Ini belum pecah lagi, belum pecah warna deh di badan. Tapi on the way lah, ini pun padu. Kalau minat mau beli ini kasih tahu saja. So kita ada wakil dari Shortfin, ini sudah, ini masuk final sudah. Okay, seterusnya kita pergi Longfin kita nih. Nah, siapakah akan yang menjoin si Anu nih bor, yang di sebelah ini, Nina. So pertama Nina, kita tengok dulu. Oh dada, mantap. Saya zoom sedikit. Aha. Ini. Come on. Jangan bikin malu pasukan. Okay, ini flare. Ini mantap. Maintain flare dia. Wah, dadah. Mantap, bor. Ini mantap, bor. So,
Sorry ya, kabur sedikit. Tank ini, come on. Oke, ini mental kurang sedikit. Sebab ialah baru kan, sorry ya. Oke, kita tinggal dulu. Wah, tinggal ini punya gaya. Ada. Ini mental kurang sedikit, bro. Mental kurang sedikit, bro. Baru masuk, baru sampai juga sini kan. Jadi excusable lah. Tapi untuk for the sake of acara kita malam ini, mau pilih mana yang terbaik. So antara long fin ini, obviously saya akan pilih ini. Nah, warna pun ada, multicolor. Ini warna pun ada pattern, cuma dia belum berapa mantap mental. Nah, oke, okay, so ini terkeluar. Makanya kita ada dua sudah the best. Jadi antara dong dua siapa yang the best? Mari kita pilih finalnya. Oke, kita tengok. Oke. Masing-masing melawan ini. Ini pun melawan. Flaring juga, mantap. Mantap sebelah. Napa kau di bawah? Oke, jangan bikin malu cempike. Come on, fancy go, fancy go. Oke, siapa apa? Mana satu kamu undi, bro? Long fin kah? Orange fancy. So, dorong ni best of the best, mewakili dorong punya anu lah. So kalau saya akan go sama ini, bro. So kalau saya ini yang grand champion, ini kita bagi OGC lah. Oke, kita bagi OGC lah. Oke, saya pilih ini nah. Warna untuk multicolor sudah cukup cun. Oke, finish bagi size anak sudah buka habis, mantap cukup. Ini cukup mantap, bro. So ini kita punya optional grand champion. Ini grand champion kita, bro. No, mental pun bagus, bro. So ini OGC kita. Boleh ya? Kalau kamu pilih yang mana atau yang tadi kamu mau, kamu komen saja di bawah. Thank you. Bye-bye. Oke, sekarang Nina. Ini kita. Champion kita, bro. Mencari grand champion. Di malam-malam anu nih. Malam-malam, tengah malam nih. Mencari grand champion. Itu dia kau tinggal. Adakah berminat nih? Grand champion kampung-kampung nih. Ah ya, sorry. Tidak berapa terang. Nah, kalau ada berminat, Roger saja, bro. Roger saja. Nah. Come on. Oh, begitu, bro. Mau gambar nih. Mau naik FB. Grand Champion malam-malam, kom malam-malam. Oke, so ini champion kita. Mantap, you guys, kasih kawan kita grading main-main kom tadi. So, semua ikan-ikan yang anu tuh saya simpan dalam office di belakang sini. Alright. Oke, yang lain tuh yang kalah tuh bukan dia tidak bagus, bor. Kan dia masih anak. Oke, kalaupun belum full. Kedua kan baru sampai sini. Cek video kita kemarin yang kita kemarin. Ayolah video kemarin. Tadi kita dari Minawo, El Beta, so kita ambil ikan, jadi kita grading, itu saya review. So overall, bagi saya ikan-ikan El Beta memang begini, bro. Memang bagi saya, saya boleh cakap lubuk komgret kalau di Keningau. Karena pergi tempat dia pergi cari ikan-ikan dia, bro. So ikan-ikan yang tadi itu memang semua kita jual. Kalau kamu berminat, kamu screenshot saja dan antar pergi sini. And then, jangan lupa juga, kan saya ada ambil apa tadi, Brother El bagi pinjam 1P Salamander. Besok punya video kita beri itu Salamander, oke? So, thank you guys. Jangan lupa share, panggil kawan-kawan, share lah di FBK, di manakah ini video. Thank you guys, dan jangan lupa subscribe. Thank you guys. Assalamualaikum, salam damai. Jangan lupa, kamu komen pilihan kamu yang mana satu. Antara semua tadi itu. Ah, mantap. Kalau mau order, terus WhatsApp kita 011-317-06091. Thank you guys. Goodbye. Assalamualaikum, salam damai. Malam, bor. Kutub lu balik kedai.